Assalamualaikum, selamat siang kawan-kawan. Kita lihat ya perkembangan merak biru India yang kita besarkan. Coba lihat kawan-kawan, bisa lihat sudah mulai mutasi warna ya. Warnanya sudah birunya kelihatan, juga sudah semakin besar kawan-kawan. Yang paling besar itu jantan ya. Kemudian yang dua ini betina. Ini merak biru India kawan-kawan. Merak biru India itu tidak dilindungi ya. Mau artinya ini. Merak biru India ya. Beda dengan merak hijau. Kalau merak hijau itu dilindungi karena itu apa, endemik ya, endemik. Nah, ini kawan-kawan bisa lihat warnanya cakep, cantik ini. Ya. Nah, untuk kandang yang kita buat pembesaran ini sebenarnya kurang luas kawan-kawan. Harusnya ini sekitar lebih luas lagi dari ini, tapi karena ini proses pembesaran jadi kita cukupkan saja kandang segini, insya Allah cukup ya. Tidak, inilah untuk pembesaran aman. Nanti kalau sudah jinak apa lulut, dia mau keluar-keluar ini ya, ini karena belum terbiasa di handle saja. Nah, untuk merak biru India sama kita vaksin juga kawan-kawan untuk perawatan ya. Kita pakan biasa, pakan kita basah bisa, kering bisa ya. Kemudian juga kita tambahkan sayur-sayuran untuk merak biru ini. Ini Exotis burung merak biru India. Nah, kawan-kawan nih, kita lihat lebih dekat. Ya. Cakep ini ya. Yang jantan ini yang paling besar ya. Terus ini yang dua ini betina. Nah, semoga nanti berkembang biak dengan baik ya. Terima kasih kawan-kawan sudah mengikuti video kita pada siang kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.